Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel Info Harga Mobil. Seperti biasa, di channel ini kita selalu mereview daftar harga mobil bekas dari harga yang termurah. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, supaya sobat tidak ketinggalan ketika kami mengupdate info terbaru di channel Info Harga Mobil. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor penjual atau link penjualannya di deskripsi video ini. Inilah beberapa informasi harga mobil Suzuki Carry bekas dari harga 16 juta rupiah. Satu, Suzuki Carry 1000cc tahun 88. Tipe bahan bakar pertama dengan transmisi manual. Harganya ditawarkan adalah 16 juta rupiah. Lokasi kendaraan ini terletak di Lengkong, Bandung, Jawa Barat. Kondisinya mulus, cat kinclong, interior bersih, BBM irit, selebihnya cek unit. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor penjual yang sudah admin sertakan di video ini, atau bisa juga melalui link di deskripsi video ini. Dua, Suzuki Carry ST100 1000cc tahun 94. Tipe bahan bakar pertama dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 23 juta rupiah. Lokasi kendaraan ini terletak di Comblong, Bandung, Jawa Barat. Kondisi kendaraan terawat, mulus, cat kinclong, interior bersih, BBM irit, dan selebihnya bisa cek unit. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor penjual yang sudah admin sertakan di video ini, atau bisa juga melalui link di deskripsi video ini. Tiga, Suzuki Carry 1000cc tahun 2003. Tipe bahan bakar pertama dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 32,5 juta rupiah. Lokasi kendaraan ini terletak di Semarang Timur, Jawa Tengah. Kondisi istimewa, bodi bagus, interior bersih, surat-surat lengkap, dan pajak hidup. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor penjual yang sudah admin sertakan di video ini, atau bisa juga melalui link di deskripsi video ini.
Demikianlah informasi dari kami seputar harga mobil bekas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.